Oke, terima kasih yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, jadi kali ini saya akan bermain Bazaar UTG ya. Kalau nggak salah ini Bazaar yang ketiga ya. Kalau UTG itu kayak mungkin DLC-nya ya. Ya, dari PS3 gitu. Ini requestan dari teman saya lagi ya, yang bernama Yogi ya. Ya, nyuruh saya main Bazaar UTG, ya saya turutin aja lah. Oke, seperti itulah. Oke, langsung skip aja lah. Karena kelamaan juga. Ya, Bazaar UTG dari Capcom di 2011 ya. Oke, kalau menurut saya kalau yang ini kan kalau versi Amerikanya gitu atau mungkin Inggrisnya lah, kalau nggak tahu Amerika atau gimana. Ya versi Inggrisnya itu bahasanya itu kan Bazaar satu ya pertama gitu. Ya kayak Naruto gitulah, kayak Shippuden ke Ultimate gitu ya. Ultimate Ninja gitu. Ah, panjang kalau jelasin Naruto. Tapi intinya ini kalau di Bazaar yang satu itu versinya itu aslinya itu Bazaar 3. Oke. Nah, ini tekannya tuh bukan tekan bulat ya kalau ini mah. Tekannya tekan X. Setahu saya ini Bazaar UTG ini cuman ada di Nintendo ya. Tapi PS3 juga ada. Kirain gak ada gitu. Nah, ini saya belum pernah namatin atau bermain di Bazaar 3 ya. Ini masih new semua. Oh, ada nih yang udah level 17 ya, tapi tulisannya new. Oke. Nah, ini nggak ada karakter yang saya suka ya di sini. Ya, nggak ada. Karena kalau karakter yang saya suka itu UTG ya, UTG. Dante ya, Dante. Kalau enggak si Hashimura lah, tapi enggak ada ya, atau si Kitaro, Puma Kitaro, tapi enggak ada di sini, enggak ada ya. Jadi gimana ya, saya mau pilih siapa gitu. Ini belum tamat juga nih sini, tapi dari video ini pingin yang full ya, yang full. Saya pilih di sini aja lah. Nah, di sini udah beberapa yang kebuka. Atau di UTG ini beda sama yang di Bazaar keempat itu udah kebuka semua ya. Ya kalau yang DLC nya kalau yang aslinya enggak gitu kayak gini. Ini mah kelihatan gitu UTG kalau yang belum kebuka. Nah, kalau di Bazaar 4 itu enggak kelihatan ya yang mana yang belum kebuka gitu, so. Kalau ini udah ada slotnya gitu, kalau itu enggak. Ya, itu perbandingannya gitulah. Intinya seperti itulah. Oke, jadi saya akan menggunakan Dante apa sih? Siapa ya? Jadi bingung ini mau gunain siapa gitu. Oh, ini aja lah si Puma Kintaro, kalau nggak salah Kintaro ya. Berapa? Ya Puma, si Puma lah intinya, lupa lah. Oke, saya gunakan Puma aja ya karena kayak ninja-ninja gitu. Nah, ini kalau yang ini teh lupa eh. Pokoknya ini yang paling gampang apa ini yang paling susah? Oke, normal aja lah, tengah-tengah aja. Ya seperti itu. Tengah-tengah aja di normal ya, nggak susah, nggak gampang. Karena bingung juga ke bahasanya itu nggak ngerti gitu. Nah, kalau di Inggrisnya itu ke ngerti gitu ya. Nah, ini teh ngota main apa sih, lupa euy. Itu pernah dijelasin di ya yang pinter gitu dari YouTuber. Saya pilih yang ini mungkin karena duit, kalau ini karena apa, mungkin ini aja lah. Nggak ada bedanya sih kalau mau. Oh, udah nggak bisa kembali. Oke, ini ada pilihan melawan siapa gitu ya. Ini mirip-mirip di PS2 sih sebenarnya, segi menu lawannya siapa gitu, cuman tampilannya yang beda gitu. Oke, saya pertama ngelawan siapa ya? Kalau ini bosen cuy. Tuh bisa dilihat ya dari peta gitu kalau pusing. Oh, ini melawan Dante ya. Mending lawannya itu. Wah, ini aja Hashimura. Ya, Hashimura kan. Thank you.
Oh, ini mah bisa full ya. Mau lawan siapa juga bisa nih di sininya. Dari peta dilihat ya. Jadi semuanya bisa di pull, pull atau gimana ya. Jadi kalau di PS2 itu kan milihnya itu yang deket ya. Oh, yang deket yang bisa dilawan. Nah, kalau ini jadi posisinya itu bebas gitu ya. Oke. Saya melawan Hashimura aja. Oke, ini pertama ya. Ini belum punya duit juga. Ini pertama banget. Iya, pertama banget. Oke. Langsung aja ke gameplay-nya. Wis, mantap. Pasti skill-skillnya itu belum ada ya. Ini baru pertama main dari karakter ini. Oh, kirain enggak ada karakternya. Oke. Okay. Ah. Kalau si Puma ini darahnya tuh nggak full ya, sedikit gitu, nggak tahu sih. Dibilang kuat gimana ya, tapi memang dia paling OP lah. Nggak paling sih, tapi keren gitu ya, paling keren lah, paling cool. Si Puma ini paling cool ya. Benar gak sih namanya Puma? Takut salah nih. Tapi Puma ada kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah. Ya, Puma ini namanya. Kitaro Puma apa siapa ya? Lupa ya. Dah, intinya Puma lah, pasti Puma namanya. Karena jarang menggeluti ya yang namanya Basara gitu, jadi namanya juga beberapa nama sih ingat gitu ya. Ya kayak ini gitu, gak semua karakter saya ingat gitu, karena bukan page-nya ini juga sih. Bukan page-nya Basara, tapi suka juga gitu. Ya karena enaknya Basara itu kan bisa bermainnya itu berdua gitu, terus bertualangan gitu kan. Enaknya dari sana gitu, jadi seru kalau saat waktu ada di PS2 di Basara 2. Nah kalau yang Basara 1 itu berhubung mungkin ada gitu, tapi nggak pernah ada di rental gitu, di rental karena tanggungnya itu ya udah kedua aja yang udah tahu yang seru gitu dibandingkan yang satu, karena mungkin segi menunya juga lebih bagus yang kedua. Nggak tahu sih, nggak pernah main Basara ke satu gitu, walaupun saya bisa ngedownload ya buat Basara Collection. Ada Basara Collection gitu yang Basara 1 sama 2 disatuin di PS3, ada gitu, grafiknya juga lebih HD gitu, tapi belum dicoba gitu ya, maksudnya belum ngedownload juga. Jadi ya udahlah ya, gimana gitu, karena bahasanya juga masih bahasa Jepang, ya udahlah mending PS3 aja gitu yang aslinya gitu. Maksudnya yang aslinya itu yang benar-benar ada gitu awalnya di PS3 gitu. Nah, ada juga yang disebutnya itu Basara yang kelima gitu. Tahu Basara yang kelima itu saya pernah namatin ya, itu gimana ya? Gak bisa berdua mainnya, cuman sendiri gitu. Ya, namanya juga itu mah, jadi kayak kesannya itu beda, menunya juga enggak terlalu banyak ya, cuman survival sama ya petualangan gitu. Karakter juga yang paling keren itu kan ada ada Hashimura sama si Dante, itu kan masih kecil gitu ya, masih pertama mereka bertemu gitu ya. Jadi
Itu karakter utama itu kayak apa sih, si Hashimura ya, si karakter Sengoku, eh bukan jadi ngaco ya. Jadi si Hashimura teh apa sih kepanjangannya namanya? Jadi Hashimura itu kayak ya karakter utama gitu. Kalau si siapa namanya, si Dante itu kayak rivalnya gitu, lebih mirip-mirip ke Sasuke. Kalau Hashimura mirip-mirip ke Naruto gitu ya. Ya seperti itu. Oke, kalau si Puma ini nggak terlalu kenal juga karena dari animenya juga si Puma ini gimana ya, kesannya itu kayak yang nggak terlalu kesorot ya sama kamera. Apa nah, nonton Basara yang anime, pernah nonton Basara yang anime tapi ya gitu, tamatnya juga nggak ditambah lagi gimana ya. Jadi alur ceritanya itu kurang ngerti karena intinya ceritanya itu pengen perdamaian gitulah, kayak gitu ada yang bersekutu atau gimana. Jadi si jahat-jahat, yang jahatnya itu enggak terlalu sadis kayak gimana ya, ya enggak tahu sih ada berapa judul yang di anime karena pernah lah nonton gitu ya, tapi ya seperti itulah, enggak bisa menjelasin juga, enggak bisa menjelaskan juga gitu. Kampret. Jadi gimana ya lah, seperti itulah. Ini kalau main basar itu kadang bikin ngantuk juga sih karena ya gini aja mainnya, banyak musuh dihajar semua dan ya jadi kesannya itu kita kan sendiri gitu ya, terus melawan banyak kayak gini lah, kayak enemy atau musuh gitu kan. Kalau ini kan kesannya kalau dunia asli itu kan susah mungkin ya, dikeroyok gitu. Ini karena Basara itu kayak gimana ya, mirip-mirip samurai atau gimana, mirip kayak kerajaan gitu, tapi kesannya itu berbeda gitu. Udah habis cuy. Udah habis. Oh ini gak ke bawah lagi. Padahal ini, padahal mah ini bakal sampai ke sana sih, tapi nggak bisa karena dibatasi gameplay juga. Oke, melawan Sasuke ya, itu Sarutobi Sasuke ya, Sarutobi ke Sasuke. Nah jadi adalah beberapa saya ingat nama karakter-karakternya gitu di Basara, tapi nggak semuanya sih karena Basara itu paling ya paling apa namanya, paling mantapnya itu Basara teh darah udah habis setengah lagi. Gimana ya, jadi karakternya itu enggak cuman satu gitu, hampir 20 lebih, kalau di PS2 itu 30 ya. Ya jadi banyak itu. Ini lumayan, bukan lumayan susah juga ya. Ini normal cuy, oh, darahnya sedikit gitu ya. Cuy, mati cuy. Parah cuy. Oh mati cuy. Ini masalahnya belum kuat sih ininya cuy, si Pumanya belum kuat.
Asli belum kuat melawan Saratobi. Jadi gimana ya? Jadi takut juga mati nih. Darah udah segini takut mati. Nih skillnya kan belum keluar ya, maksudnya ini R2 juga nggak bisa. Ini baru pertama, jadi susah. Kalau misalnya skillnya udah keluar semua mah gampang. Ya gitu aja. Tapi berhubung skillnya belum keluar ya, jadi susah juga sih. Oke, jadi balik lagi ke Sasuke ya. Ini kalau lawannya satu mungkin nggak terlalu susah ya. Padahal udah tekan L1. Kok darahnya udah segini aja? Kampret. Ya, gak benar. Keren. Sasuke, ore no koto yori senkyou ni kiyo torare ro. Dan gak benar cuy. Ini darah segini cuy. Gimana nasibnya? Bentar. Payah banget, darahnya sedikit. Balas setengah lagi tuh si Sasuke-nya. Oh, ini udah kebuka. Si itu si Sasuke belum dibunuh ya. Konyol, jadi gak dari depan ya, dari belakang. Ntar dulu, cuy, sih, kampret. Kok lebih gampang melawan ininya ya, bosnya dibandingin sama melawan patihnya gitu. Oh, Sasuke datang ke sini cuy. Ini dari peta lihat. Oh, datang ke sini dia. Jadi nggak usah saya ke sana ya. Dia sedikit pintar juga sih. Kirain nggak bakal terus di sana. Tapi nggak tahu sih, gampang nggak gampang. Ini punya apa sih? Jadi si Puma ini punya kelemahannya itu kayak gini, nih kayak udah nyerang, mau nahan tapi tuh gak bisa. Itu kelemahan dari si Puma. Dan ini jadi susah banget karena ini nggak ada skill shuriken gitu ya.
kalau misalnya punya skill shuriken kan lebih apa sih, lebih mudah gitu. Tapi ini nggak ada skill shuriken, sama nggak ada skill iya shuriken kecilnya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ada mudah gitu ya, berhubung nggak ada jadi ya susah, pastinya susah banget ya. Senjata juga masih senjata pertama ini ya, belum gimana ya, jadi belum full ya, minimal setengah-tengahnya gitu. Kuatannya setengah-tengah. に置いたあの軽妙さこそ強さの証明か。 Sasuke さんって寝てる暇あるのか。 わかるだろう、大将。 これが俺様の使い道さ。 Mencoba ngebunuh Sasuke ya. Dia nahannya. Salah dia. Kanan ya. Gak dapat dia. Asli banget. Susah cuy. Darahku hampir mati juga. Ini gak benar nih, darah udah segini mati lagi. Ada darah cuy. Ini ke tempat yang pertama. Woish, gak ada darah cuy. Kok gak ada darah sih? Hampir. Darah segini terketir-ketir ya. Jadi darah segini benar-benar membuat takut gitu ya, merinding gitu. Ya kalau udah mati yang ulang lagi gitu. Mana sih tuh? Kena. Oh enggak, ke atas cuy. Aduh, keren. Ini kalau punya shuriken dilemparin, tapi nggak punya ini shuriken, belum punya ini, belum punya skill gitu ya, jadi takut juga ya. Hampir. Ini jalan buntu ya, ke sini jalan buntu cuy. Iya, dia belum kesini cuy. Parah, kirain udah. Oke, udah full. Hup. Ah, mati juga. Nah, jadi udah ya, melawan Sasuke udah mati. Oke, jadi langsung ke si Hashimura. Darahnya gak full cuy. Oh ada nih. Jadi memang kelihatan gimana, gampang gitu ya. Tuh, jadi posisi di posisinya itu gimana ya, jadi kampret. Jadi aneh si Puma ini, gimana ya kesannya tuh. Aduh salah. Aduh. Setengah lagi kabur dulu lah, kabur cari aman. Normal susah banget kalau memang kurang OP ini tuh. Jadi kekurangan si Puma itu kayak gini nih. Nah gini udah mau nahan tapi udah nggak bisa gitu, nggak bisa berhenti. Jadi harusnya itu pengen nyerang. Oh nahan,
tuh telat gitu. Tuh susah jadinya. Tuh pegel. Dah udah tak minum. Oke oke. Oh ke atas cuy. Aduh nggak kenal. Oh kena. Ah cuman segitu cuy. Dan nungguin Pino dulu. Gak benar. Nanti mati cuy. Bentar dulu ya. Bentar nunggu darah. Nunggu ultinya penuh. Susah ya kalau berdua lebih gampang ini teh. Ya kalau mainnya beban ya sama aja. Oke. Tamat riwayat. Hachimura. Oke, enggak mati cuy. Ah. Sedikit lagi cuy. Kalau punya shuriken udah dihajar ini teh. Mana ini belum punya. Washa koshi ga itai nja. Wakaru na, Fuma. Asli, bentar. Gak benar. Aduh, tipis cuy. Asli tipis. Sini. Kok gak kena? Aduh, gak mati cuy. Tipis, asir. Aduh, gawat. Jantungku masih gemetar. Tangan gemetar nih, lengan gemetar asli. Aduh, susah banget ini kayak Yahara atau gimana sih? Teman karakter Pumanya yang aduh parah. Asli parah ini. Ini tinggal dikit lagi ya, tinggal darahnya dikit lagi tapi aduh. Jadi keduanya itu dikit ya. Mana itu? Nah, tuh. Oke, ayo tamat riwayatmu. Lep. Asli. Bikin pusing. Asli. Ini baru stake pertama ya. Baru stake pertama udah dibikin. Aduh, ngantuk ya. Oke. Jadi lo kok hilang aja. Oh ada senjata nih baru nih. Langsung level 11 ya. Oh ini dapat skill. Oke. Tapi belum ada yang shuriken ya. Buset. Ini baru stage pertama udah mati cuy. Sorry. Ini ada apa sih? Kayak uang gitu ya. Oh, itu yang kanan enggak bisa dari peta enggak bisa ke kanan ya. Oh, jadi awalan itu memilih ya.
Tapi yang ini gak full ya dari petanya. Ya gini aja lah. Ini ganti ke senjata 2 ya. Oke. Okay. Nah, ini darah sama inilah. Terus satu lagi. Oh. Ini apa sih? Gak ada, gak ngerti juga sih. Gak semuanya ngerti, cuy. Ini teh XP kalau gak. Oh, ini XP. Kalau ini gak tahu ya. Aduh, nggak ngerti kalau versi Inggrisnya sih. Eh, ini darah lagi lah, biar bertambah darahnya. Dari satu sama. Oh, ini mah ya kalau dipukul jadi nyerang. Oke, baru R1 ya ultinya. Oke, langsung aja, cus. Ini mungkin, oh udah setengah jam ya. Ini udah setengah jam. Loh. Oke, ini di sini gelap cuy, gelap gulita ya. Tempatnya gelap. Oh ada yang mati. Ah. Ngantuk cuy, ini jam 3, udah jam 4, kita jam 4 pagi ya. Ini gak terlalu susah sih. Iya, ini gak terlalu susah. Aduh, masih ngantuk cuy. Awalnya ini terus si cewek ini. Nih, ini kan di random kadang dapat bom atau dapat hoki ya. Oh dapat bom. Oh baru juga. Aduh nggak hoki cuy. Gak mati cuy, dikit lagi. Mana? Oh udah. Aduh. Gak ada yang nyerang lagi. Oh, dapat ini R1 lupa. Aduh, gimana? Ah, dapat ini. R1. Aduh. Kok jadi cacat sih? Kau rezeki dewa tak ada.
Kuat juga. Aduh, jangan bom. Oke, ini ada apa-apa. Oi, bahasa up. Oh, mantap. Beruntung kalau ini, beruntung ya, yang tadi enggak dapat bom. Nah, kalau ada shuriken pakai shuriken ya, tapi belum belum dapat shuriken ya, jadi cuman R1 aja. Bentar ya, ultinya bentar yang si Pulma. Sebentar. Hmm.
Ih asli susah banget cuy. Udah nahan tapi tetap keserang ya. Pesan itu aneh cuy. Ah. Susah banget tuh. Please jangan bom. Oh, oke. Okay. Oh, depen dapat depen ya. Yahari, erabareshi mono wa chigau no ka? この勢い決して止められぬわ。 Duh, udah ngantuk aja sih, mati cuy, mati gak benar ini udah gak benar. Please jangan bom, jangan bom. Oke, mantap. Kita bukan bom. Ini udah pegel kaki udah pegel. Oke, ini udah terakhir ya. Aduh. Oh, jadi baru
mau ini apa sih subuh gitu sama keadaannya yang sekarang. Ini udah ada cahayanya ya yang sekarang. Jadi makan gelap. Asli gak mempan cuy. Mati juga cuy. Ngantuk cuy. Udah hampir 50 menit baru stack 2 cuy. Duh, udah ngantuk cuy. Ini belum biasa sih bangun jam segini karena ya kebangun, ya udahlah main bersara. Oke, stack lagi ya. Ya. Ya mungkin kalau satu stack juga lebih dari satu jam. Kita tanggung satu lagi ya. Nah, itu udah videonya nggak terlalu panjang, nanti uploadnya juga susah. Oke, satu lagi ya. Karena ini belum dapat shuriken. Oh ini tekan segitiga nih ada. Dapat duit segitiga lagi. Gak tau apa tadi. Oh diskon ya atau gimana? Oh jadi diskon. Ih. Nah beli aja lah. Diskon lagi, duitnya juga nggak ada cuy. Oke tanggung 4 lagi. Oke percuma aja uangnya nggak ada. Satu lagi. Oh.
Oh, satu lagi, bukan tadi dua lagi. Oke. Udah kosong, cuy. Ini lawannya lawan siapa nih? Jangan ini. Yang bentar yang mana? Oh, ini. Oh, gini aja lah, tanggung lama. Mungkin. Ya, jadi sejam setengah mungkin ya. Aduh, lama pasti. Oke, jadi pasti akan lama nih videonya. Aduh, ngantuk. Udah, ini terakhir ya, Raja Duit ya. Yang bilang Raja tuh duit, gak tau namanya, lupa. Bukan lupa, gak diingat. Pernah sih tahu, tapi lupa lah. Oke. Oh, ini punya ini skill yang kocak nih, yang nyedot. Hati-hati cuy. Kesedot juga cuy, males tapi berkurangnya itu sedikit ya, si darah kehidupannya sedikit. Dasar bego, kenapa nggak dihancurkan aja? Ntar pegel cuy, ini pegel. この饅頭いいね。
いっぱいさ。 Oke, ini masih dua bos ya. Ada dua bos. Udah lama, percepat aja lah, udah ngantuk. Ngantuk asli. Itu siapa namanya lupa. Oh, gue hajar juga nih. Darah udah segini cuy. Aduh. Ah. Kampret. Udah mau mati aja. Gak benar nih. Gak ada suriket, susah cuy. クーマ流の戦運びも面白いもんじゃのう。恋する女はやっぱり違うね。そうか、お前にも分かるのか。私は幸せだ。それの何が悪い。なんて気じゃぞ。称賛は聞くまでもないの。 風魔、わしの悲願は託したぞい。ヒヤヒヤさせんなよ、カスカちゃん。お前こそちゃんと前を見ていろ。
お前の技など止まって見える。伝令、懸念事項はありません。まるでわしの若い頃のようじゃ。本当じゃぞ。 Oke, mati. Aduh, udah ngantuk cuy. Situ lagi ya. Kenshin sama ga tanoshimi ni sareteita moyoshi yo. Enmo takena wa hito no itonami wa aranawatte ne. Konya wa nanka koishi. Eh, ini terakhir ya. Udah sejam 2 menit. 2 menitan. Berarti 1 jam cukup ya, udah 3. Tadi mah lama, tapi ini mah gak terlalu lama. Karena dipercepat juga ya. Azarakana toyo. Kono Maeda Case to yuki ni ureisu o yobe. このはええ。過去をみんな焼き尽くしてくれはる。あんた、もう少し息に楽しんだらどうだい。空の花には黙って見とれるもんだと思うよ。わしゃ腰が痛いんじゃ。わかるな、フーマ。 こんな感じがいい。お主はわしの切り札、忘れるでないぞ。こんなの喧嘩のうちに入らないよ。あっちに会いたい奴がいるのも確かだけど。 恋が実ったのも刑事さんのおかげだ。なんて気じゃぞ。賞賛は聞くまでもないの。フーマ、わしの悲願は託したぞい。待って 10月 ちょい。 次の喧嘩では俺が勝つぞ。いや本当。 Udah ngantuk cuy. Oke, sampai sih di 10 menitan sih emang. 10.30 detik. 10 menit 30 detik. Oke, belum dapat shuriken juga. Oke, jadi intinya gimana ya? Ya, cukup terima kasih yang udah nonton sampai tamat dari awal. Oke, cuman itu aja sih. Oke, goodbye.